بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين صلاة saudara pada zaman Imam Musa Al-Qadhim yang bersamaan dengan keimaman ayah Musa Al-Qadhim hidup seorang tokoh yang semula adalah pengikut Ahlul Bait yang setia. Ia belajar langsung dari Imam Ja'far As-Sadiq. Alaihi Ia mempelajari ilmu ahlul bait. Ia mempunyai jemaah tersendiri. Dan karena ia mempunyai jemaah yang tersendiri, ia kemudian merasa terdorong untuk menghimpun jemaah yang sebanyak banyaknya. Dan karena ambisinya akan kekuasaan. Dia menginginkan agar jemaah itu setia, bukan kepada imam, tetapi kepada dirinya, dan mulailah dia mengajarkan beberapa ajaran yang menyimpang dari ajaran para imam. Begitu jauh menyimpangnya, sehingga ia mengajarkan bahwa surga dan neraka itu sebetulnya ada di dunia ini juga, bahwa. Penderitaan dan kebahagiaan kita di dunia adalah lambang dari surga dan neraka. Itu ia juga mengajarkan supaya kita tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah. Dalam sejarah, tokoh ini namanya Abul Khattab, kemudian dianggap sebagai pendiri penyimpangan Syiah yang bernama Gerakan Khitobiyah. Biasanya orang yang tidak paham tentang Syiah mengutip ajaran khitabiyah ini dan menisbahkannya kepada para pengikut Ahlul Bait. Ketika ia menjadi murid Imam yang setia, ia termasuk dari kelompok yang dekat dengan Imam. Dan Imam memerintahkan kepada orang-orang untuk bersahabat dengan dia. Tapi ketika ia mulai menyimpang, Imam kemudian memberikan fatwa supaya orang-orang menjauhi dia. Jadi pada suatu hari kata Isa bin Salqa, Isa Syalqan, "Kuntu qaidan, famarra Abul Hasan Musa alaihi salam wa ma'ahu bahma." Satu hari kami duduk, tiba-tiba lewatlah Abul Hasan Musa. Dan bersama dia ada dia membawa anak kambing. Fakultu aku berkata, waktu itu Imam Musa masih sangat kecil, jadi aku tanya sama dia, Ya gulam, ma tara ma yasna abuk. Hei gulam, hei anak, apa sih yang dilakukan bapakmu itu? Ya muru nabi thumma anhu. yanhana anhu. Ia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kemudian ia melarang kita setelah itu. Amarona an tawalla abal khitab. Ia memerintahkan kami untuk bersahabat, berdekatan dengan abul khitab. Summa amarona anna la'anahu wa natabarra' minhu. Tapi sekarang dia memerintahkan kita untuk melaknat dia dan menjauhi dia dan berlepas diri dari dia. Berkata Abul Hasan, yaitu Imam Musa Al-Qadhim, gulam, dan waktu itu ya masih anak muda lil iman la lahu allah itu menciptakan makhluk untuk iman yang imannya itu tidak pernah habis yang imannya itu tidak pernah hilang Wa lil kufri la lahu dan allah juga menciptakan makhluk hanya untuk kafir dan kekafirannya tidak pernah hilang dari dirinya tapi Allah menciptakan sekelompok orang di antara keduanya. Di antara keimanan mutlak dan kekafiran mutlak. Di situ ada yang berada di tengah-tengah. A'arahumul iman. Allah pinjamkan kepada dia iman. al mu'arin. Mereka disebut orang-orang yang dapat pinjaman iman. Orang-orang yang dikontrak imannya. Iza sya'a salabahum. Kalau Allah mau Allah ambil imannya dan kalau Allah kehendaki Allah tetapkan imannya idza sa'a salabahum kalau Allah kehendaki ya ambil iman dari mereka wa kana abul khitab miman uirul iman dan abul khitab adalah orang yang dipinjami iman itu jadi dahulu ia setia kepada ahlul Bayt. Tapi kedua, karena ambisi kekuasaannya, karena hawa nafsunya, karena kecintaannya kepada dunia, dia tinggalkan kesetiaan kepada imam dan mengajak orang untuk setia kepada dirinya. Lalu kata Isa Shalqan, fadhalatu ala Abu ala Abi Abdillah alaihi salatu wassalam fa akhbartuhu bima qultu li Abi Hasan. Lalu aku masuk kepada Abu Abdullah kepada Imam Ja'far al-Sadiq dan aku beritakan apa yang aku katakan kepada Abu Hasan wa maqolali, dan apa yang dia katakan kepadaku maka kata Abu Abdullah innahu naba'atun sesungguhnya ucapan dia itu adalah pancaran dari kenabian pancaran dari ilmu kenabian yang hanya para imam mengetahuinya dari peristiwa ini Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sekelompok orang yang imannya itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Ini juga menjelaskan bahwa keimanan itu bisa berlanjut dan bisa juga berakhir, dan para ulama menghubungkan peristiwa tadi dengan ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 98. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُوا وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Maka kemudian pada diri mereka, mereka itu digolongkan kepada orang-orang yang imannya itu dalam kelompok mustaqar yaitu yang imannya menetap yang kata Imam Musa la zawala lahu imannya imannya itu terus stabil teguh di dalam dirinya dan tidak pernah hilang mustaqar tapi ada orang-orang yang imannya itu mustauda yang dititipkan aja kepadanya yang disimpan aja kepadanya yang sekali-kali diambil dan sekali-kali disimpan, sekali-kali menetap dan sekali-kali menghilang. Ada yang imannya mustakor tetap teguh, wa mustauda dan ada imannya yang hilang sewaktu-waktu. Qad <todolong> fasalna ayati yafqahun. Kami jelaskan, kami uraikan ayat-ayat bagi orang yang mau memahaminya. Jadi jadi iman itu saya kira banyak uh, di antara kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan pada kelompok orang yang imannya mustaqar. Bukan saja mustaqar tapi imannya itu bertambah lama, bertambah kuat sampai akhirnya Allah menetapkan dalam hati kita apa yang dalam Al-Qur'an disebut al Thabit dalam surat Ibrahim ayat 27 yuthabbitullahu allazina amanu bil fil hayati dunya wa Allah teguhkan buat orang-orang yang beriman dengan firman yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudilullahu zolimin dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Jadi, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa menghilang. Salah satu ciri orang-orang beriman menurut Al-Quran ialah imannya itu terus bertambah apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal muminun الذين إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عليهم آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah berguncang hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya dan mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan mereka. Jadi, ciri orang beriman adalah orang yang imannya terus-menerus bertambah. Artinya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, terus malah dia mencemoohkan ayat-ayat Allah, dia bukan saja bukan saja orang mukmin, tapi dia kehilangan imannya. Di dalam surat At-Taubah Allah ceritakan dua kelompok ini. Wa idza ma unzilat suratun apabila turun satu surat famin hum mayaqulu ayyukum zadathu hadzihi imana. Coba siapa di antara kalian ini yang bertambah iman karena surat-surat ini. Fa ladzina amanu adapun orang-orang yang beriman fazadathum imana iman mereka bertambah wahum yastabshirun mereka berbahagia bersuka cita dengan pertambahan imannya ada perasaan kebahagiaan karena keimanannya bertambah yang nanti perasaan bahagia ini dalam sabda Nabi disebut halawatul iman mereka merasakan manisnya iman itu jadi begitu imannya bertambah mereka rasakan ketenangan, keteduhan, kedamaian yang tidak mereka rasakan ketika iman mereka turun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit fazadatuhum ridzan ila ridzihim. Jadi ayat Al-Qur'an itu kalau turun dia turun pada dua kelompok. Satu kelompok begitu ayat Al Quran itu turun imannya tumbuh dan hati mereka dipenuhi rasa bahagia mereka mencicipi manisnya iman tapi satu kelompok lagi yang dalam Al-Qur'an disebut alladzina fi qulubihim orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit fazadathum ridsan ila ridzihim malah turunnya ayat itu menyebabkan Dosa mereka ditambahkan di atas dosa mereka sebelumnya. Wamatu dan mereka meninggal, mereka mati. Wahum kafirun, mereka dalam keadaan kafir. Surah di dalam awal-awal Al Qur'an, dalam surat Al Baqarah yang pertama-tama Allah bercerita sebetulnya tentang uh, empat kelompok. Uh, satu adalah orang yang beriman orang-orang yang takwa itu satu kelompok yang memperoleh petunjuk dari Al-Qur'an ulaika ala hudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun <và quras nyebabkan> yang sebelumnya Al-Qur'an menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman bagi orang yang takwa zalikal kitabu la roiba fihi hudallil muttaqin jadi pada awalnya Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk pada orang takwa. Di ujung ayat itu, rangkaian ayat itu Allah berfirman, Ula'ika ala hudammi rabbihim. Mereka berada dalam petunjuk Tuhannya. Dan mereka, uh, Ula'ika ala hudammi rabbihim wa humul muflehun. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi, sudah dapat hudan, tapi di ujung dapat hudan lagi. Artinya orang-orang yang beriman itu kalau sudah dapat petunjuk dia akan ditambah lagi petunjuknya. Tapi dalam itu kelompok yang pertama, kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, orang-orang yang betul-betul mengingkari petunjuk. Dan yang ketiga orang-orang munafik. Tapi dalam surat Al-Baqarah itu ada yang satu lagi itu diantara orang-orang sikap orang terhadap keimanan itu. Jadi ada orang muslim yang mukmin, yang takwa dan ada orang yang kafir, satu lagi orang munafik yang dalam surat Al-Baqarah sebutkan kalau uh, dia berjumpa dengan orang-orang beriman dia mereka mereka berkata amanah padahal mereka tidak beriman. Yang kedua adalah orang-orang ya orang yang ketiga itu orang-orang munafik dan ada yang keempat yang disebut juga dalam awal surat Al-Baqarah yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan apabila dalam hatinya ada penyakit Allah tambah penyakitnya. Nah, inilah orang-orang yang ketiga yang kalau mendengar Al-Qur'an dia mukmin juga, dia punya mukmin tapi ada penyakit di dalam imannya yang menyebabkan mendengar ayat-ayat Allah hanya menambah ke kekufurannya dan hanya mengurangi iman-imannya. Jadi dalam kategori iman, manusia itu bermacam-macam. Kategori yang pertama daripada imam yaitu ada yang imannya terus-menerus menetap dalam dirinya, itu yang mustaqar. Dan yang kedua ada imannya yang bisa berubah-rubah, tambah dan berkurang, mustauda. Dan dalam Uh, di tempat yang lain Imam Jafar As-Sadiq salamullahi alaih menjelaskan tahap-tahap iman itu tingkat meningkat iman itu uh, dari Abdul Aziz ia berkata dakhaltu ala abi Abdullah aku masuk menghadap kepada Abu Abdullah Fadzakartu lahu syai'an min amri syi'ah wa aqawilih wa min Lalu aku menyebut-nyebut tentang kelakuan orang syi'ah dan omongan-omongan mereka. Ada macam-macam itu ternyata perilaku orang syi'ah itu dan omongannya macam-macam pula. Faqala lalu imam berkata, Ya Abdul Aziz, hei Abdul Aziz al imanu asharu darajatin biman zilati sulamin iman itu ada sepuluh derajat ada sepuluh tingkat sama seperti tingkat-tingkat anak-anak tangga lahu asro maraki ada tiga sepuluh anak tangga wa taki minhu mirqatan ba'da mirqatin dan kamu naik ke atas tangga itu satu anak tangga satu anak tangga kamu menaiki tangga itu selangkah demi selangkah dan fala wahidati dan janganlah yang sudah naik ke tingkat yang pertama ngomong kepada orang yang baru berada pada tingkat yang kedua kamu belum apa-apa. Jangan juga yang berkata yang kedua berkata kepada yang baru eh, memasuk baru di, di bawahnya las ala syai kamu tidak berada kamu tidak ada apa-apanya hatta intaha ilal ashiroh sampai kepada yang ke sepuluh wakana salman fil ashiroh dan Salman itu berada pada anak tangga yang ke-10 pada puncaknya iman. Wa Abu fit dan Abu Dhar berada pada tingkat yang ke sembilan. Wal Mekadad dan Mekadad berada pada tingkat yang ke delapan. Dan, dan jadi kita bertingkat-tingkat. Kalau Salman berada pada tingkat sepuluh, Abu Dhar dan Mekadad berada pada tingkat urutan yang ke 9 dan kedelapan 8 mungkin kita jauh di bawah sekali malah mungkin tingkat pertama pun masih sepersekiannya mau masuk yang tingkat yang pertama padahal buat Abu Dhar buat Salman buat Meqdad Rasulullah bersabda surga merindukan mereka surga merindukan kepada tiga sahabat Nabi dan sekaligus sahabat Imam Ali itu karena ketinggian imannya. Tapi Salman masih berada di atas Abu Zar. Dia lebih tinggi lagi. Sehingga ada riwayat sekiranya Abu Zar tahu apa ketinggian iman Salman. Karena dia tidak memahaminya mungkin Abu Zar akan membunuhnya. Ada satu tingkat iman yang tidak bisa dipahami. Hatta oleh orang yang paling berdekatan dengan dia sekalipun. Dan kemudian imam berpesan. Janganlah menilai orang itu dari tahap imannya. Sehingga kalau ada orang yang imannya lebih jelek dari kamu, kamu kemudian memberikan penilaian kepadanya. Jadi janganlah menilai orang. Jangan menghakimi orang dalam hal agamanya. Ah, dia belum apa-apa. Dia belum mengerti agama. Dia balahan ada yang menghakimi dengan kata-kata yang sangat mengerikan. Ia orang sesat. Dia sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Jadi orang yang sedang menempuh perjalanan itu mestinya tidak kita hakimi lalu kita jatuhkan dia dari tempatnya. Imam berkata, Wa, Ya Abdul Aziz, la tusqit man dunak. Hei ya Abdul Aziz, jangan jatuhkan orang yang berada di bawah kamu dalam keberagamaannya, Fayus man huwa nanti yang di atas kamu akan menjatuhkan kamu. faida kalau kamu melihat orang-orang yang lebih rendah dari kamu dalam keberagamaannya, Fakodar taantar Faahu ila dan engkau mampu mengangkat dia kepada derajat kamu orang-orang dah kamu angkat dia rofan rofiqon fafal kamu angkat dia dengan penuh cinta kasih kamu angkat dia dengan penuh santun jadi bukan kamu jatuhkan kamu hakimi dia kamu sesatkan kamu anggap dia sudah durhaka tapi kamu malah angkat dia dengan penuh cinta kasih wala tahmilanna alaihi ma la tutiquh Jangan kamu bebankan kepada dia apa yang dia tidak sanggup. Malah Fataksurahu. nanti kamu akan merusakkan tulangnya, kamu akan mematahkan tulangnya. Wa fa man fa jabruh karena siapa yang menjatuhkan seorang mukmin dia harus mengangkatnya kembali karena siapa saja yang merusak keimanan yang merusak Menjatuhkan dan melukai tulang-tulang uh, yang mengangkat keimanannya, dia punya tugas untuk memperbaiki lukanya. Dan lianaka idama dahabata, karena engkau, kalau engkau pergi, tahmilul fasil, dan kau bawa anak unta, hamlal bazil, kamu bawa anak unta yang baru disapih itu seperti mengangkat. Binatang yang terluka, engkau jaga hati-hati, fasuh tahu supaya unta itu tidak jatuh tergelincir, supaya anak binatang itu tidak, ter, tidak terjatuh tergelincir. Kita harus memperlakukan sesama kaum Muslimin dalam menjalankan keimanan itu dengan perlakuan yang penuh santun, dengan penuh cinta kasih, dengan memperhatikan, sedapat mungkin. Imannya itu untuk terus tumbuh kita berjalan bersama di dalam uh, di kalangan para ulama ahlu sunnah misalnya imam syafi'i terkenal berkata kita jangan berkata kita mukmin tapi kita harus berkata insya allah kita mukmin maksudnya karena mukmin itu sebuah perjalanan sebuah proses menjadi Bukan we are not mukmin, tapi we are becoming mukmin. Kita bukan seorang mukmin, tapi kita ini berusaha untuk menjadi mukmin. Karena pendapatnya seperti itu, Imam Syafi'i dituding oleh pengikut Madhab Hanafi sebagai orang yang imannya tidak bisa dipastikan sebagai orang yang meragukan imannya sehingga Sebagian pengikut madhab Hanafi mengatakan tidak boleh menikahi perempuan madhab Syafi'i karena imannya diragukan. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i ialah bahwa sekali lagi iman adalah proses menjadi. Bukan sekaligus kita menjadi iman. Kita berangsur-angsur menjadi imam. Dan kita harus memandang sesama kaum mukminin dengan pandangan seperti itu. Let each become what he is capable of becoming. Itu motto universitas saya dulu di Amerika. Biarlah setiap orang menjadi apa yang dia mampu menjadi. Dalam proses menjadi mukmin itu, kita berharap bahwa setiap hari iman kita bertambah dan bukan berkurang. Kata Imam Ali, salamullahi alaihi La fil aishi illa Tidak ada kebaikan seseorang untuk hidup ini. Jadi kalau kita hidup sekarang ini tidak ada baiknya hidup kita itu. Kita lebih baik memilih kematian daripada kehidupan kecuali illa li kecuali untuk dua orang. Dua orang itulah yang berhak menikmati kehidupan kata Imam Ali. Kalau Selain dua orang itu, ya tidak ada baiknya tetap hidup di dunia ini. Tidak ada baiknya hidup orang, kecuali untuk dua orang saja. Orang-orang yang imannya terus bertambah setiap hari, menjadi lebih baik. Jadi... Tidak ada baiknya hidup itu kalau setiap hari tidak bertambah keimanan kita. Rojulun yazdadu fi kulli yaumin khairan. Itu orang yang berhak untuk menikmati hidup ini. Dan kedua, warujulun yatadaraku bit bittawbah. Dan orang yang setelah berbuat salah, dia segera menyusulnya dengan melakukan pertaubatan. Uh, Saudara-saudara, puncak keimanan adalah ketika kita merasakan manisnya iman atau halawatan iman. Orang yang semakin menikmati manisnya iman semakin teguh keimanan di dadanya. Dan siapakah orang yang bisa merasakan manisnya iman itu? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6041. La yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbul mar'a li akhi la yuhibbuhu ila Allah wa hatta ayukzafa fin nari ahabbu ilaihi min ayyarji'a ila al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا Orang tidak akan merasakan nikmat nikmatnya iman, manisnya iman, kecuali kalau orang itu sudah bisa mencintai sesamanya, seperti dan ia mencintainya itu hanya semata-mata karena Allah. Jadi orang belum merasakan manisnya iman sebelum dia mencintai sesamanya, mencintai orang-orang beriman di sekitarnya, hanya karena Allah semata-mata, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi, tapi Dia mencintainya murni karena Allah. Dan kedua, Dia tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum Dia tidak mau dikembalikan lagi kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran. Jadi, sampai ia lebih baik memilih dilemparkan ke dalam api, ketimbang dikembalikan kepada kekufuran lagi. Dan yang ketiga ia akan merasakan nikmatnya iman kalau ia telah jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Wa ma taufiqi illa billah alaihi ta wa unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.